Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asia Lovers dan Itinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Ting Ting TV. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya guys. Menemani aktivitas kalian di pagi ini, Ting Ting TV akan menyuguhkan info-info menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syih. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini dan baru bergabung, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syih tentunya ya. Kabar terbaru di pagi ini datangnya dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang selalu memperlihatkan cincin yang berlambangkan rose ya. Dan nampak Ayu Ting Ting bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya. Alhamdulillah, idola kita Ayu Ting Ting sudah memperlihatkan aktivitasnya dengan memposting di IG pribadinya ya. Dan ada hal yang menarik dari postingan kali ini ya. Ada unggahan dari Sriyun1406, ia mengunggah postingan Bapak Otis Sahijari ya, yang memposting FTV Ayu Ting Ting dan Syahir Syih yang ketika beradegan mesra antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syih, dan postingan tersebut di like oleh Babang Tampan Syahir Syih. Dan tidak hanya Babang Tampan Syahir Syih yang melike postingan Bapak Otis Sahijari, Dr. Ifrah pun, adik dari Syahir Syih, melike postingan FTV dari Ayu Ting Ting dan Syahir Syih ya. Berarti Dr. Ifrah menunjukkan kode untuk Asia ya. Mereka berdua sangatlah disukai oleh Dr. Ifrah. Jadi ini suatu pertanda bahwa Dr. Ifrah memang sangat menyukai hubungan dari Ayu Ting Ting dan Syahir Syih ya. Terlihat jelas di sini Syahir Syih mencium kening dari Ayu Ting Ting yang membuat baper emak-emak tingkat Dewi. Dan di sini ada postingan ya dari Syahir Syih. Ia tengah memandang wajah Ayu Ting Ting dengan sangat telaten, atau biasa disebut pandangan pertama semakin mesra ya. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat dan para fans ya. Ada Khoiria421, alhamdulillah ya bunda, pemainnya juga support FTV-nya, semoga sukses terus, lancar terus, semoga kedepannya lanjut lagi, ditunggu berikutnya, amin amin ya robbal alamin. Lalu ada Nuzul Muskalifa, FTV yang ini kayaknya lebih romantis ya bun dari yang sebelumnya, bikin baper lihat di cuplikannya. Itulah beberapa komentar dari para fans dan para sahabat ya. Jadi jangan lupa kita pantengin terus FTV dari Ayu Ting Ting dan Syahir Syih yang akan tayang pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jam 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di ANTV. Jangan sampai ketinggalan karena idola kita Ayu Ting Ting dan Syahir Syih bakal mengguncang pertelevisian Indonesia dengan adegan-adegan yang sangat romantis ya. Dan sekali lagi, kita sebagai para fan Asia, kita doakan selalu semoga FTV dari Asia semakin lancar dan sukses. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syih. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalam.